bersama Emotion di sini. Hari ini saya mau pasang proyektor ya di headlamp Innova 2015. Terus tambah lagi nanti mau dikasih selang di sini biar dia ngalir gitu ya. Oke. Terus sama pasang toanya. Terus yang kemarin-kemarin dipasang lagi. Ini lagi dicopot ya. Dicopot seperti ini. Nanti dipasang lagi semuanya. Oke. Tunggu update selanjutnya. Ya, jadi lampunya ini lagi dibongkar ya. Seperti ini. Seperti itu. Kalau itu beda kayaknya. Yang ini ya. Oh, itu benar deh. Itu yang sekarang, headlamp yang sekarang. Seperti itu. Oke. Tunggu update selanjutnya. Oke, sekarang lagi proses dipindahin ya. Bajunya dipindahin seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang masukin. Itu nggak boleh kena tangan ya, Bud? Mana? Itu yang dipegang pakai tisu? Boleh sih, cuman gelap lagi. Oh. Gimana? Gimana, Pan? Yuk, kita jelek. Seperti itu, jadi putih-putihnya dimasukin. Sekarang ring dalamnya. Oke. Ya. Ditunggu update selanjutnya. Oke. Jadi ini pengetesan pertama ya. Jadi nanti ini yang atas, nanti habis ini yang bawah. Nah, itu setnya. Oke. Tunggu update selanjutnya. Kita mau nulis apa? Oke, ini mau nulis apa? Selang bawah sama selang atasnya udah ya. Jadi sekarang proses penggabungan. Kira-kira diplomin grogi nggak sih? Ya, Linda. Bro. Jadi ini pemasangannya presisi ya. Seperti itu. Memang harus ekstra hati-hati karena kalau kurang pas. Grogi kan dia. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, jadi ini proses pemasangan headlamp yang kedua ya. Yang pertama, sorry. Masih yang pertama. Karena yang kedua ada di belakang ngumpet. Jadi dipasang seperti ini. Rencananya langsung dipasang atau gimana, Ki? Kenapa? Langsung dipasang untuk dites atau gimana? Ini barengan? Karena pakai yang running jadi ngembangnya. Enggak, barengan nanti masang barengan. Yang satu lagi. Pasang pasti bareng. Oke. Oke, ini kembali lagi bosnya Watashiwa saya paksa untuk kerja.
Sering-sering dipaksa dapat piring cantik lah. Oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, ini sekarang proses pengerjaan headlamp kedua ya. Ini seperti ini, prosesnya sama. Headlamp. Ini yang bawah, baru nanti setelah itu yang atas ya. Tunggu update selanjutnya. Oke, jadi runningnya seperti ini ya nanti ya. Ini headlamp Innova. Seperti ini. Oke, tunggu update selanjutnya. Ya, jadi seperti ini ya. Ini sudah jadi, tinggal yang sebelah. Ini lampu kecilnya terang banget ya. Yang ini angelizer aja kalau terang bisa dilihat ya, seperti ini. Oke, tunggu update selanjutnya. Oke, ini jadinya seperti ini ya. Ini kondisi lampu sen aja dinyalakan. Kalau yang ini DRL nya oke, ditunggu update selanjutnya. Oke, ini setelah jadi seperti ini ya. Oh, terang banget ya. Seperti ini ya. Oke, ini fog lampnya, fog lamp 3 warna. Sisanya, oke. Kalau dari jauh seperti ini. Oh, mantap. Halo. Oke, kalau tadi udah motioner sudah ngeliat gimana ininya ya, proses pembuatan headlampnya. Sekarang ini headlampnya seperti ini ya. Jadi ini langsung DRL ya. Ini DRL. Jadi kalau siang ini nyala, mesin nyala, ini nyala. Ini bisa disetting DRL atau bisa disetting lampu senja juga bisa, atau bisa disetting lampu besar juga bisa. Terserah, bebas ya. Tapi kalau saya disetting DRL karena DRL-nya yang lama itu udah nggak bisa kepake karena space-nya itu kecil banget ya. Ini ternyata space-nya kecil banget, jadi DRL-nya itu kurang lebih panjangnya dia panjang gitu ya, jadi nggak muat di antara grid. Oke, ini sudah jadi seperti ini, terang banget ya karena dia DRL-nya double, saya beli double. Kalau nggak salah untuk sepasang ini kiri kanan itu 950 ya. Jadi kalau double tinggal dikali 2, 950 dikali 2 ya. Sekitar berapa tuh? 1,9 ya. 1,9. 1,9 untuk DRL-nya aja. Kalau Pro-G-nya saya copot dari headlamp yang lama, saya pindahin ke sini. Tapi kalau mau pasang baru itu sekitar berapa ya Pro-G ya? 1,5 sampai 2,5 kalau enggak salah ya. Oke. Ya, terus ini fog lampnya juga copotan dari sini juga, tapi dari bumper yang lama, fog lamp 3 warna ya. Sekarang gimana kalau lampunya nyala sama sen ya? Oke. Ya, sekarang saya nyalakan sennya sama fog lamp. Fog lampnya sekarang warna putih ya. Warna putih fog lampnya, bisa motionless lihat. Dan ini sennya seperti ini ya. Jadi dia sennya ngalir. Mungkin karena terang banget. Bisa seperti ini ya. Ini kayak begini dia ya. Running sennya seperti ini. Ya. Running sennya seperti ini. Oke. Ini kalau nggak salah fog lampnya warna putih sekarang, warna putih ya. Saya matiin, nyalain. Oke, sekarang warna kuning ya. Fog lampnya sekarang berwarna kuning. Seperti ini ya. Kelihatan nggak? Kalau ditembak dia warna kuning ya. Kuning. Oke, itu warna kedua. Dan warna ketiga itu putih kuning ya.
Nah, ini kan putih kuning ya. Dia putih kuning. Ini seperti ini. Oke, ini sennya seperti ini ya. Jadi dia ngalir ngikutin itu. Ngalir ngikutin itu ya. Seret. Jadi dia ngalir ngikutin sen spion juga ya. Dan di sini seperti motioner sudah lihat, sini sen ngalir dan spionnya. Jadi kalau misalnya dia mati dan sen itu dia langsung balik lagi ya. Jadi ketika sen, ketika lampunya biasa, dia seperti ini. Nah ketika belok, misalnya belok ke kanan, dia akan berubah jadi sen. Dan ini tetap putih ya. Yang sebelah sini putih tetap. Yang ini sen, dua-duanya ngalir. Oke. Mungkin kalau pokoknya sen mati, mungkin lebih tak lebih gampang saja. Oke. Seperti ini ya. Kelihatan ya. Oke. Ini yang sebelah kanan. Dan ini yang sebelah kiri. Dari kaca seperti itu ya, kalau misalnya terlalu terang, jadi di kaca seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, klik share, subscribe, dan klik loncengnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ditunggu vlog selanjutnya.